Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, puluhan masyarakat Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura mendatangi gedung DPRD Oku Timur, menuntut pemerintah untuk melarang angkutan batubara melintas di jalan umum. Puluhan masyarakat Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura dengan mengatasnamakan Masyarakat Peduli Angkutan Batubara menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Oku Timur. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Oku Timur untuk melarang angkutan batubara melintas di jalan umum di Kabupaten Oku Timur. Dalam orasinya, Habibur Rahman selaku koordinator aksi menyampaikan, angkutan batubara yang selama ini melintas di jalan umum Kabupaten Oku Timur cukup meresahkan masyarakat. Mobil angkutan batubara dengan angkutan yang bertonase berat dinilai telah menimbulkan kerusakan jalan, polusi udara, dan bahaya kecelakaan bagi pengguna jalan raya. Selain hal tersebut, diduga munculnya pelaku-pelaku pungli sepanjang jalan yang dilalui oleh mobil angkutan batubara juga menjadi momok yang meresahkan bagi masyarakat. Aksi ini adalah sebagai menindaklanjuti kejadian yang terjadi di Jalan Lingkar Desa kami Tanjung Kemala dari angkutan batubara yang menimbulkan pungli yang pada saat ini sudah cukup meresahkan. Harapan kepada pemerintah, wabilusinya kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Oku Timur untuk dapat membantu masyarakat kiranya untuk menutup sementara ini angkutan batubara sampai adanya jalan khusus yang sudah dikondisikan nantinya. Setelah selesai dari itu, apabila sudah terkondisi, angkutan batubara boleh melintas kembali. Bupati Oku Timur Lanosin yang dikonfirmasi usai menemui massa pengunjuk rasa menegaskan, guna memenuhi aspirasi masyarakat tersebut, dirinya akan berkoordinasi bersama Forkopimda yang ada dan akan membahas permasalahan angkutan batubara tersebut ke kementerian terkait. Dan tentu aspirasi yang disampaikan di kantor DPR ini kita dengarkan bersama dan menelaah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk jalan kewenangan jalan yang tadi disampaikan tadi adalah kewenangan jalan negara. Tentu untuk itu butuh telaah dan penelitian dari setiap pimpinan daripada daerah yang ada di Kabupaten Oku Timur ini, seperti saya, Ketua DPR, dan Polres, Kejaksaan, sehingga dapat menyimpulkan. Artinya di sini butuh jeda waktu untuk bagaimana penelitian tersebut dapat disampaikan kepada kementerian terkait. Sementara itu, Ketua DPRD Oku Timur Haji Beni Davidson menyatakan secara telah mendesak Bupati Oku Timur untuk segera menindak tegas angkutan batubara yang melintas di Kabupaten Oku Timur karena dinilai telah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. DPRD sejak awal, ini adalah tahapan demo yang ketiga, telah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan unsur yang melibatkan pengawasan terhadap aktivitas transportasi batubara. Itu jelas bahwa angkutan batubara tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan jalan umum, harus menggunakan jalan khusus karena dampaknya betul-betul sudah terasa bagi pengguna jalan, lingkungan yang dilalui berupa polusi dan lain sebagainya, kecelakaan lalu lintas, semuanya telah membawa satu pergerakan yang kami anggap masif berkali-kali ke DPRD, ke pemerintah. Artinya yang saat ini perlu harus ditindaklanjuti secara serius sehingga penertiban angkutan batubara yang melintasi di jalan umum ini yang tidak sesuai, bahkan sampai titik penghentian aktivitas itu jika perlu dilakukan selama itu berdampak negatif atau tidak baik kepada masyarakat. Terima kasih. Elvandri Jeffriadi, Pol TV.